Jadi nanti ini nenek dioseng-oseng sama bawang bombay. Panas guys. Ini menunggu teman-teman menu makan siang. Aku beli ketimun ini satu hap itu ada 6 biji $24. Terus ini lauknya itu ada pete, ada sosis, ada udang. Ya, wow. Sekarang kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Jadi kalau cuma dipanasin kayak gini kan nggak bau sama sekali. Pete. Timun. Rasanya kayak ketimun di Indonesia. Nanti kirimin. Enak kayu. Setiap malam minggu itu aku harus nyiapin kayak gini teman-teman. Nenek besok jadi paginya itu tinggal aku buatin sarapan untuk anaknya, terus siangnya malamnya nenek tinggal masak karena semua udah siap kayak gitu. Ininya, jadi ini apa, brokolinya ini tak cuci bersih. Habis itu, habis tak cuci bersih, tak masukin kulkas. Soalnya kalau kayak gini kan kita harus rendam yang lama. Kalau aku kadang, aku rendam pakai garam. Soalnya di dalam-dalamnya ini takut kotor. Nah,
Ini murah. Ya, musim corona, ini sayur yang paling murah. $10. $10 ya, dapat $10,9. Dapat dua seperti ini. Ya, lumayan murah. Jadi harganya itu kalau udah malam murah ya teman-teman. Nah, $12. Ini kalau masih siang ini masih mahal. Jadi ini daging ikan yang sudah digiling ya. Kita kasih minyak secukupnya. Wajannya sudah panas, kita cemplungin. Habis itu nanti kalau kita udah kayak gini udah matang, kita iris-iris. Terus aku taruh di kulkas. Jadi kita pelan-pelan aja. Kita lihat. Yes. Balik yang kedua kali. Nah, ini baru cantik warnanya, teman-teman. Nah, sekarang udah matang. Waktunya kita angkat dan kita iris-iris. Teman-teman, sekarang kita iris-iris. Kita iris-iris kayak gini. Terus masih hot guys. Jadi nanti ini nenek dioseng-oseng sama bawang bombay. Panas guys. Terus kita satu ini kita belah dua lagi. Ini udah selesai teman-teman. Sekarang kita taruh di piring. Di situ kita bungkus. Kita masukin kulkas. Nah, udah selesai teman-teman satu pekerjaan. Sekarang ini sayurnya udah 10 menit ya. Ini juga aku masukin. Ini juga udah 10 menit saya rendam. Udah selesai. Ini jadi biar nenek besok kan gak ribet. Nenek. Satu mangkok. Jadi ini untuk makan malam. Mereka kalau aku libur itu kadang cuma katanya cuma makan buah sama beli di luar.
ada mereka makan mie karena masakin. Selesai teman-teman.